Oke, ini dia update klasemen terbaru dan juga top skor Liga Voli Korea Selatan 2023-2024 putaran kelima, yang mana kali ini tim peringkat 6 Expressway Haipes berhadapan dengan tim peringkat 5 IBK Altos. Dan untuk hasilnya, akhirnya IBK Altos bisa keluar dari tren negatif kekalahan beruntunnya, karena kali ini IBK Altos berhasil menang dengan menundukkan tim tuan rumah Haipes dengan skor 0-3 tanpa balas. Selanjutnya, untuk yang menjadi MVP di pertandingan kali ini, ternyata yang terpilih adalah Kim Chae-won, libero dari IBK Altos. Dan bisa sobat lihat aksi gemilang dalam penyelamatan bolanya, ternyata persentasenya tinggi sekali, yaitu mencapai 90%. Luar biasa. Dan selanjutnya, dengan kemenangan 3-0 ini, maka itu artinya IBK Altos berhasil menambah 3 poin pada klasemennya, sehingga poin klasemen IBK Altos yang sekarang adalah 36 poin, terpaut 5 poin saja dengan Jungkwan Jang Respak yang ada di posisi 4 dengan 41 poin. Oke, selanjutnya kita beralih ke papan top skor. Dan untuk update papan top skor kali ini tidak ada perubahan posisi, hanya ada perubahan raihan poin saja. Untuk urutan 1 masih ditempati oleh Sang Ratu Smash Silva dari GS Caltech dengan 759 poin. Posisi 2 ada Abercrombie dari IBK Altos dengan 701 poin. Lanjut posisi 3 ada Bukiris dari Haipes dengan 675 poin. Selanjutnya ada Moma Basoko dari Hyundai dengan 595 poin. Dan Yasmin dari Peppers dengan 586 poin. Kemudian untuk sobat-sobat semua yang penasaran Mega sekarang ada di urutan berapa di papan top score ini, maka kita tampilkan saja statistik top score untuk hari ini. Dan bisa sobat lihat, sekarang Mega ada di posisi 6 dengan 559 poin, naik satu peringkat menggeser posisi Kim Yongkong yang sekarang turun ke posisi 7. Dan untuk pertandingan selanjutnya, satu lagi pertandingan yang sangat kita tunggu-tunggu karena tim favorit kita semua, Respak Jungkwan Jang, akan kembali berlaga melawan satu lagi tim unggulan di V-League kali ini, yaitu Pink Spiders, yang jadwalnya kedua tim akan saling bertemu pada hari Kamis 8 Februari 2024, jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi jangan sampai kelewatan.